Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak terangkan sedikit berkaitan dengan satu istilah yang cikgu ada sebutkan dalam video yang sebelum ini, iaitu back wall. Okay? Back wall ni apa? Back wall ni sebenarnya berkaitan dengan stop. Okay? Draw stop. Bukan string stop. Eh? String stop biasa kat sini. Dia menghentikan tali. Draw stop. Draw stop ada beberapa jenis. Ada yang jenis daripada bobo yang murah, dia duduk dekat dalam modul sahaja. Tapi kalau tengok dekat sini, ini ialah draw stop. Ini yang bawah dan yang atas. Apa fungsi dia ni? Ini fungsi dia ialah dia apabila kita tarik, dia akan berpusing dan dia akan menyentuh kabel di bawah dan di atas. Okey. Ada yang jenis sentuh kabel. Ada jenis yang berhenti pada lim. Fungsi dia ialah apabila kita draw, kita akan dapat satu dinding kat belakang. Dinding. Dinding ni ada kelebihan bagi cable stop ataupun lim stop ialah dia lebih solid berbanding dengan stop yang pada modul. Pada modul contohnya macam pada Bo Junzing ataupun Bo apa lagi tu, Sanida X8 tu, dia masih ada back wall, tapi back wallnya akan rasa macam agak lembut sedikit. Dia tak ada macam kita langgar dinding. Kalau macam Hero, cikgu dapat rasa dia memang tarik, dia berhenti. Salah satu aspek yang sangat penting dalam back wall ni ialah apa tadi, lupa dah. A few moments later. Okey, ya. Ialah cam timing. Cam timing bermaksud stop atas dan stop bawah berhenti pada kabel pada masa yang sama. Ini sangat penting. Atas dan bawah kena pada masa yang sama. Jadi, kalau tak sama, kita akan dapat rasa kita draw, kita dapat stop, tapi kita boleh tarik lagi, ada lagi satu stop. Jadi ini bukan sahaja tak bagus untuk accuracy, dia juga boleh membahayakan sebab shot yang keluar tu tak konsisten. Jom kita tengok adakah Bo cikgu ni dah di timing dengan betul. Jom. Okay, kalau boleh dapat nampak tadi, sama atas dan bawah tu, benda yang krom ni dia sama-sama menyentuh atas dan bawah pada masa yang sama. Jadi cikgu tak ada buat apa-apa. Memang sejak daripada ganti string dengan juice string, dia memang dah tolong adjustkan cam timing. Okay, itu saja istilah untuk kita pelajari pada minggu ini. Jom kita nak tengok grouping. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang.